Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke Turtle Beach Hotel yang berlokasi di Pantai Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Jalan Kelapa Condong ya guys. Turtle Beach Hotel ini merupakan salah satu hotel yang paling nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga dan teman-teman ya guys. Oke, perjalanan kita awali dari sekitaran Kecamatan Surade ya. Ini sudah masuk ke Jalan Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Untuk Turtle Beach Hotel ini, rute dari kota Sukabumi itu sekitar 120 km atau lama perjalanan sekitar 4-5 jam perjalanan ya. Untuk sampai ke Turtle Beach Hotel ini atau ke Pantai Ujung Genteng ini ada 3 alternatif jalan untuk sampai ke sini ya. Bisa teman-teman melewati jalur Pelabuhan Ratu Kiara 2, bisa juga melalui Lengkong Kiara 2, dan bisa juga teman-teman melalui Lengkong Puncak Bulu Jampang Kulon ya. Tapi untuk alternatif yang paling bagus jalannya, teman-teman bisa pilih Pelabuhan Kiara 2 ya. Oke, perjalanan kita sudah sampai di pertigaan Pantai Minajaya dan Pantai Ujung Genteng, dan kita akan masuk ke arah kanan ya. Ini arah ke Pantai Ujung Genteng karena Turtle Beach Hotel itu lokasinya ada di Pantai Ujung Genteng. Buat teman-teman yang belum tahu seperti apa kondisi jalanan dari Sukabumi menuju ke Pantai Ujung Genteng atau ke Pantai Selatan Sukabumi, teman-teman bisa simak video berikut ya. Kita awali tadi perjalanannya dari Kecamatan Surade sampai ke Pantai Ujung Genteng, tujuannya yaitu ke Turtle Beach Hotel ya guys. Pantai Ujung Genteng ini bisa dijadikan rekomendasi buat teman-teman untuk liburan lebaran di tahun ini ya, libur Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini. Dan lokasi Pantai Ujung Genteng itu sangat luas sekali, banyak sekali spot wisatanya. Salah satunya ada Pantai Cibuaya, ada Pantai Kelapa Condong, ada Pantai Pasir Putih, ada Pantai Pengumbahan, dan masih banyak lagi di sekitaran Pantai Ujung Genteng ini. Masih banyak pantainya ya, jadi teman-teman yang belum tahu bisa coba untuk rencanakan liburan lebarannya ke sini ya. Seperti ini perjalanan udah sampai di sekitaran Pasir Ipis. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke jembatan perbatasan antara Surade dan Ciracap ya. Oke teman-teman, selamat menikmati video perjalanannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan tertarik untuk berkunjung ke Pantai Ujung Genteng, pantai yang berada di selatan Kabupaten Sukabumi ya guys.
teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke kawasan Turtle Beach Hotel. Ini lokasinya sudah masuk ke pantai ujung genteng. Dari sini sekitar 2 menit ke depan kita akan sampai di Turtle Beach Hotel. Ini merupakan jalan Kelapa Condong. Seperti ini jalannya, sudah sedikit rusak dan mudah-mudahan cepat diperbaiki jalannya. Di sekitaran sini sudah banyak hotel-hotel dan penginapan serta rumah makan dan lengkap pokoknya untuk teman-teman yang belum tahu seperti apa Pantai Ujung Genteng. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk penginapan atau hotel, di sini banyak sekali, mulai dari hotel bungalow, ada villa juga ada. Bisa teman-teman pilih dengan kondisi keuangan teman-teman ya. Oke, ini belokan terakhir dan di depan kita akan lihat Turtle Beach Hotel. Dari sini sudah terlihat dan kita akan parkir di parkirannya. Semoga teman-teman tertarik untuk datang ke Pantai Ujung Genteng yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya Sukabumi Selatan ya. Dari kota Sukabumi itu sekitar 4-5 jam perjalanan dengan kondisi jalanannya normal. Dan untuk teman-teman yang belum pernah sama sekali, alangkah baiknya untuk pakai alternatif jalan Pelabuhan Ratu, kemudian Kera 2, Jampang Kulon, Surade, dan itu jalannya lumayan mulus. Oke, ini sudah masuk ke parkiran dan di depan sudah ada Turtle Beach Hotel. Untuk video berikutnya nanti kita akan review Turtle Beach Hotel ya guys. Semoga teman-teman tertarik dan mau berlibur ke sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Dadah, wassalam.